Polantas di NTT meminta maaf usai membentak prajurit 1 Pratuji Maris dari Komando Distrik Militer 1621 TTS. Dalam video permintaan maaf disampaikan langsung kepada Jimaris. Perwira polisi itu diketahui menjabat sebagai Kaurbin Ops Lantas Polres TTS bernama Ibda Muhammad Hibban Jansasti. Kejadian ini terkait kesalahpahaman di lapangan antara personal tersebut. Dalam video yang beredar, perwira polisi itu membentak TNI dan viral di media sosial. Kau sopan nggak? Kami di sini. Kau! Kau kira setan aku sama tentara? Kau ambil di pos polisi serang-serang begitu. 1621 TTS, Bapak Kapolres TTS dan seluruh perwira dari Kodim dan Polres TTS serta anggota Denpom Kupang dan seluruh jajaran TNI dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya Ibda Muhammad Hibban Yasdin, KPU Satlantas Polres TTS atas nama pribadi saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada jajaran institusi TNI atas pernyataan saya yang tidak pantas dan telah menyinggung para anggota TNI seluruhnya. Saya berharap permohonan maaf ini yang saya ucapkan dengan hati yang tulus dapat diterima karena murni kesalahan dan kehilapan saya. Demikian, terima kasih.